Halo, salam satu langit. Kembali lagi bersama pecinta layangan. Hari ini kita silaturahmi untuk belajar sharing-sharing ke Om Ari atau Pedot Tukumane. Ini kita persiapannya nih. Ya, mudah-mudahan sih dapat banyak masukan cara-cara teknik untuk bermain layangan ya guys. Oke, tunggu keseruannya di lapaknya Om Ari atau Pedot Tukumane. Gemblung. Kita sebentar lagi sampai ke lapaknya Om Pedot. Tunggu ya guys sampai nah di atas sana tuh. Oke. Jumpin mati. Oke, sob, langsung gak? Tangan tangan. Hari ketemu langsung pelaku ya. Ini orang dari Nias ya. Hari ini saya ada tamu guys. Jadi intinya hari ini kita mau apa? Gemblung. Ore-ore sekalian gemblung ya. Habisin layangan biar yang di depan dapat layangan besok naikin ya. Jadi jangan dilihat. Habis. Keren hari. Penyerang. 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 Hacker. Jadi intinya kita seneng-seneng aja guys di sini biar anu. Dari mana nih, Mas Bro? Dari sini. Waduh. Biar merasakan ini kejahatannya Pak Sultan. Pak Sultan. Oh. Pakai apa, Mas? Hah? Waduh, benang luntur ya. Benang luntur masih dipakai, kacau ini. Gimana Mas? Sensasi lawan Pak Sultan? Enak ya? Waduh. Asik ya? Benar-benar ini orang semua di sini. Itu perjuangan saya bikin konten Mas. Cari yang paling natural tanpa ngedit. Itu no apa namanya? No label. Katanya sih extreme treatment, Pak. Biar tahu rasanya Mas melawan Sultan itu gimana. 3 kali kalah, tapi jangan kata. Deket lah itu mah, main-main lagi. Yang
Mari, saya belajar nanti. Enak mas ya, dari layanan gini kita bisa silaturahmi awalnya dah. Betul. Nah, teman, teman satu itu penting. Selvi Mas Ramad ya bang? Mas Ramad. Mainnya di mana? Di lapangan jarum di belakang hotel. Oh, main di lapangan. Ya. Wah, boleh tuh mas. Boleh. Iya kan? Kita kita janjian lah kalau emang nih Selvi. Lengbet. Oh, kalau lapangan iya. Heeh, kayak di Kalibata itu. Iya. Jeli. Putus juga akhirnya Pak Sultan. Mas Bro. Iyalah. Biasa. Naikin lagi. Terus dia. Terus dia naikin terus. Kemarin aku preview gila sampai adzan maghrib nunggu musuh, ada baru ada sudah adzan itu pak Dien. Iya. Ambil rumah itu. Wah, tapi pak Dien, amai bacamu. Mudah-mudahan. Saya sih dokter acara, dong. Waktu itu semua gini. PN, anak pongkol nasional. Wah, ada berdua nih. Oh, shot Mas Ari nih. Oh, lagi nyangkut. Gua ambil gambarnya. Lu pas lo. Putus dia. Aduh, aduh, aduh. Orang sebelum. Ya trik itu trik. Putus lah ini. Punya mas nyangkut gitu mas. Bawah. Kita tunggu lagi udah sampai pas lutan lagi ya.